Oke, saya balik lagi bareng musik saya dan kali ini kita akan mereview sebuah game berjudul Pinata Master ya. Dari casual Azure Game, kita install aja game Pinata Masternya guys ya. Dan sambil menunggu game Pinata Masternya selesai diinstal, kita akan menyekrol ke bawah untuk melihat ulasan tentang game ini ya. Kita scroll tentang game ini, cara cerdas untuk meredakan stres, termasuk dalam kategori game arcade, simulasi, idle, santai, offline, single player, bergaya unik. Dan di sini dia mendapatkan 4,3 bintang dan 76 MB untuk ukuran download dan rating 13 dan 10 juta kali di download. Dan keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Apa yang kita baca ini aja, kita langsung baca komentar aja guys. Kita lupa guys ya, dari pengguna Google, pengguna ternyata pengguna Google semua yang komentar, kita gak jadi. Oke. Agak ngeblur-ngeblur gimana guys ya, kalau gini yang gak kelihatan tanganku gini aja guys biar kelihatan semua. Oke. Mantap mantap dong, kita pause dulu mungkin. Oke, gamenya udah mulai keinstall dan kita siap memainkan gamenya guys ya, dari game Pinata ini. Oke, dari Azure Games. Kita akan siap memainkan gamenya guys ya, kita udah gak sabar memainkan game ini, Azure Game. Oke. Yes, thank you, lama sekali, ayo cepetan. Oke. Next. Next. Unstoppable. Oke. Unstoppable itu gak bisa dihentikan guys ya. Subscribe no, kenapa harus subscribe? Kita harus main gamenya. Breaking news, penitas attack. Oh, penitas attack itu. Oh, jadi oke, ini udah ada jalan ceritanya guys. Oke, kita kecilin suaranya. Oke, kita dibagi sebagai itu guys ya. Wow, meledak guys. Untuk efek-efeknya keren cuy, untuk efek-efeknya keren cuy. Wah, ini kacau ini, begitu kelihatan. Oke. Collect. Oke. Keren sih untuk efek-efeknya cuy. Ini mungkin terlalu cerah kah? Nah, segitu aja guys. Top select. Oke. Wush, dia pow. Bentar. Terlalu cerah jadi guys ya. Kolek lagi. Udah seperti ini aja guys. Kita dapat banyak uang. Oke, koleksi lagi. Get Among Us. Dadada. Bo. Oke, nice. Untuk grafik keren sih cuy. Oke, level complete. Dan oke, seperti itu aja review singkat dari saya. Dan jika kalian tertarik dengan game ini, kalian bisa download game ini secara gratis dari Play Store. Dan sampai jumpa lagi di review game berikutnya ya guys ya. Bye bye.